Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Kizot di sini. Dan kali ini kita pantau kembali untuk progres flyover Kopo di Jalan Soekarno-Hatta, Bandung. Dan pertama kita pantau terlebih dahulu di jalur naik ke arah flyover Kopo di daerah Cibaduyut. Seperti yang bisa kita lihat di sini, untuk jalur naiknya nampaknya sudah selesai untuk pengecorannya. Tinggal menunggu untuk pemasangan pembatas bagian kiri dan kanannya, termasuk untuk pembatas bagian tengah. Namun kita bisa lihat ke ujung sana sudah mulai ada kegiatan pembersihan. Nah, nampaknya untuk kren ini sedang melakukan kegiatan ya. Sepertinya akan dilakukan untuk pemasangan girder. Dan kita pantau ke arah sebelah kirinya untuk bagian pembatas juga nampaknya belum ada kelanjutannya lagi ya. Karena sekarang berfokus untuk pemasangan girder flyover utamanya. Sedikit kita bergeser ke samping jalur naik yang mengarah ke arah flyovernya. Terlihat di sini untuk jalur naiknya nampaknya sudah selesai. Tinggal nunggu pengerjaan pembatas bagian kiri dan kanannya. Untuk arah depan sana bisa kita lihat ya, untuk girder sudah ada yang terpasang ya. Nah, ini untuk girder yang sudah terpasang di dekat jalur naik atau di dekat abutmennya. Dan nampaknya untuk girder sudah terpasang keseluruhannya ya, untuk lajur kiri dan kanannya. Dan bisa kita lihat untuk di bawah flyovernya ada truk trailer ya, itu sepertinya membawa plat beton. Dan kita pantau ke arah sebelah sini yang mengarah ke arah perempatan Cibaduyut. Nampak untuk pilar sudah selesai ya, tinggal menunggu pemasangan untuk girdernya. Dan kita bergeser kembali di dekat perempatan Cibaduyut ya, bisa kita lihat di sini nampaknya untuk tugu sepatu sudah tidak ada ya. Dulu tuh tugu sepatu ada di sini dan sekarang sudah nggak ada. Kayaknya untuk tugu sepatu dibongkar ya. Tapi saya nggak tahu juga nih dibongkar atau dipindahkan. Apakah sih dibongkar? Tapi sayang juga ya kalau dibongkar. Dan untuk ke arah sebelah sininya juga untuk flyovernya udah ada yang terpasang dua girder ya, yang dekat perempatan Cibaduyut. Dan di bawahnya juga sekarang sudah ada girder lagi yang sudah disiapkan untuk nantinya pemasangan. Namun nampaknya untuk girder ini belum dilakukan penyambungan. Jadi untuk girder ini masih terpisah-pisah ya, belum dilakukan penyambungan. Terlihat dari sini tuh sambungannya. Jadi belum dilakukan penyambungan untuk girder ini. Sedikit kita bergeser ke arah barat. Nah, ini untuk girder yang standby di bawah ada 4 batang girder ya. Namun untuk yang sudah terpasang mungkin yang paling ujung sana ya, yang sudah dilakukan penyambungan, namun yang paling sisi sebelah sini belum dilakukan penyambungan. Dan terlihat di sini ada kegiatan untuk penyambungan girder rupanya ya. Dan terlihat untuk kren yang terparkir di sini yang bertugas untuk pemasangan girder yang baru terpasang 2 batang girder. Dan kita pantau ke arah sebelah sininya. Nah, ini adalah tepat di depan terminal lebih panjang. Terlihat untuk batang girder dari sini flyover sudah mulai terpasang sampai ke depan sana. Dan terlihat di sini sudah mulai gelap ya, nampaknya di atasnya sudah dilakukan pengecoran untuk di depan terminal lebih panjang ini.
Dan terlihat juga di sini sudah ada besi penyangga yang dimana di sini adalah nantinya untuk pembatas flyovernya. Jadi sudah mulai dilakukan pembersihan sampai ke ujung sana. Dan terlihat di sini untuk flyovernya yang sudah terlihat rapat itu di depan terminal lebih panjang. Terlihat di sini udah ada pembersihan untuk pembatas flyovernya dan juga untuk flyovernya juga nampaknya sudah mulai rapat di sini. Nampaknya di atasnya sudah mulai dilakukan pengecoran. Dan terlihat untuk mobil kren di sini yang terparkir di bawah flyovernya. Dan kita pantau ke arah sebelah sini. Nah, untuk ke arah sebelah sininya untuk girder baru dilakukan penyambungan antar girdernya. Terlihat di sini ada cetakan-cetakan untuk coran penyambung ya antar girder. Dan ke arah sana juga nampaknya untuk girder-girder sudah mulai terpasang ya sampai ke ujung sana. Dan yang ke arah depan itu yang mengarah ke arah perempatan Kopo. Terlihat di sini kendaraannya mulai terlihat padat ya, karena di sana adalah perempatan Koponya. Dan untuk flyovernya sendiri, nah untuk di ruas sebelah sini nampaknya sudah mulai padat ya untuk flyovernya. Dan terlihat sudah dilakukan pembersihan rupanya ya untuk bagian atasnya. Dan kita pantau di sini pilar tepat di perempatan Kopo, terlihat untuk cetakan pierhead masih terlihat di sini. Dan bisa kita lihat untuk pilarnya tinggal satu lagi ya yang belum terlihat. Nah, ini nih pilar yang tadi yang di perempatan Kopo. Masih terlihat untuk cetakan pierhead-nya karena ini baru dibuat ya untuk pilar yang ini, dan tinggal satu lagi di area sebelah sini nanti pilarnya dibuat. Jadi untuk pilarnya tinggal menyisakan satu lagi ya yang tinggal dibuat untuk flyover Kopo ini, karena saat yang lain pembuatan pilar di area sini didahulukan untuk drainase dulu ya. Nah, di sini ada saluran yang lumayan besar. Karena sekarang untuk salurannya telah selesai, baru sekarang dilanjutkan untuk pembuatan pilar flyovernya. Dan untuk arah sebelah sininya juga untuk cetakan pierheadnya masih terlihat ya, belum dilakukan pelepasan untuk cetakan pierheadnya. Dan sekarang kita bergeser ke ujung flyovernya, dan bisa kita lihat di sini untuk areanya nampaknya sudah hampir selesai ya. Namun yang belum terlihat di sini adalah pembatas bagian kiri kanan dan juga pembatas bagian tengahnya. Namun untuk jalur naiknya juga di sini belum dilakukan pemadatan tanah ya, jadi masih seperti ini keadaannya. Dan mungkin saya cukupkan sekian untuk liputan di flyover Kopo ini. Dan terima kasih yang telah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Dan bagi kalian yang belum mengklik subscribe-nya, mohon untuk mengklik subscribe-nya di channel Kejot ini.
Saya pamit undur diri, mohon maaf bila ada salah-salah kata dan untuk kesalahan informasinya mohon untuk dikoreksi kembali. Saya pamit undur diri, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.